Mui pada malam ni kita tanda tangan bersama dengan Mu'ahashi Berhad. Dan ini adalah untuk program-program yang pertama ni program ABC, okay, Anak Pernah Basecamp. Dan insyaAllah ada program-program lain telah kami bincangkan. Dan kami juga telah berbincang mungkin ada peluang yang akan datang lah. FSPU adalah penganjur program ni. Dan kebanyakannya pendaki adalah dari FSPU dan daripada Pusat Pengajian Pembinaan. Dan kita juga berkolaborasi macam untuk medical doctor, Profesor Zamrin, mantan dekan medik, juga terlibat sama, dan juga daripada FSSR. Dan kita juga ada program social entrepreneurship di Kathmandu, itu bersama dengan Fakulti Pengurusan Perniagaan, menaikkan nama FSPU dan UiTM supaya terkenal. Dan alhamdulillah, ini peringkat yang pertama, dan YB Menteri pun telah datang sendiri untuk merasmikan program ini. Pihak kami, Mu'ahashi Space Gateway Berhad, telah memberikan full commitment dengan pihak UiTM, khususnya untuk pendaki-pendaki ABC. Dan pihak kami telah menyediakan ataupun menjadi penaja utama dalam ekspedisi ini, iaitu pihak kami akan berterusan untuk memberi sokongan untuk 3 tahun akan datang seperti mana MOU pada hari ini. There are so many universities out there, but we have decided to choose UiTM as kita punya macam universiti angkat lah. Ya, kita pun ada MOU dengan UiTM untuk kita Persatuan Alumni Universiti Texas bekerjasama dalam banyak-banyak hal. Jadi saya memang yakin dengan kerjasama yang kita ada, dengan memberikan pengalaman mereka, sharing and so on. Jadi saya tengok the future is bright lah, tentang collaboration antara UiTM dan PAUD masa akan datang. Keahlian total pendaki adalah 19 orang. Yang 11 orang lain, maksudnya total semua 30 lah yang akan bertolak ke Nepal. Dan kita, Dr. Su Winci, kita telah lantik sebagai duta bagi program social innovation di Nepal.